Nah, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, melihat kepada kondisi zaman di mana kita hidup saat ini, ya, mudah sekali sesuatu yang nampaknya baik berubah menjadi jahat di mata banyak orang. Di mana sesuatu yang jahat tetapi kemudian boleh menjadi baik di mata sebahagian orang. Nah, ataupun dikreasikan, dibuat bagaimana menjadi baik. Zaman ini zaman berbeda sekali dengan zaman dulu, ya, yang mungkin sesuatu yang baik, akhlak yang baik akan tetap dianggap baik. Tapi zaman ini dengan mudah bisa diubah. Kenapa sudah ada cara tertentu yang dilakukan? Ya. Bagaimana otak kita dicuci supaya nampak yang baik itu seakan-akan kabur dengan terus dikatakan bahwa itu tidak baik. Begitu juga yang jahat, yang keji, yang mungkar itu akan dianggap adalah sesuatu yang baik dengan terus-menerus ada analisa kemudian ditampilkan terus-menerus. Makanya seperti iklan itu adalah salah satu bagaimana kita meyakinkan kita bahwa sesuatu yang dijual itu adalah baik adanya. Walaupun sebenarnya kita tidak suka melihatnya, tapi kadang dipaksa untuk melihat. Makanya muncul iklan itu bukan pada saat kita mau, pada saat kita tidak mau lihat. Ya, misalkan nonton YouTube atau TV yang lain, pada saat kita enggak mau melihatnya dia muncul. Ya, kita membenci itu. Kita membenci itu, tidak suka, tetapi dengan terus-menerus melihat, maka muncul adalah sesuatu yang seakan-akan ia biasa saja. Maka ketika secara fitrah manusia ketika melihat sesuatu maksiat, kemungkaran, tidak suka dan terus akan memberontak. Tapi kalau terus menerus dia lihat, maka itu kemudian seakan menjadi sesuatu penerimaan, menjadi sesuatu yang biasa, hal yang lumrah. Nah, dari sini kalau seandainya maksiat di dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah lingkungan, ya, terus menerus terjadi tanpa ada sesuatu yang merubah ataupun memberikan sanksi terhadap sebuah kejahatan itu akan menjadi sesuatu yang merusak lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang merusak itu kemudian akan merusak pribadi-pribadi yang ada di dalamnya.